Inilah tiga band yang terpilih di Jakarta Distortion Wave, di mana ketiga band ini akan mengikuti final untuk dipilih menjadi pemenangnya. Woi, Tor, udah dipanggil tuh. Siapa? MC itu, si Gembrot tuh, woi. Cie, 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 mau kemana lah, mau ketemu kotak. Bercandain gua lo. Oke, sesaat lagi konferensi pers akan segera dimulai. Lihat-lihat paling bener ya. Mana? Muka vokalisnya. Kalau di rumah gua itu nggak jadi vokalis, tapi jadi jongos. Wah, jongos, babu. Kepada perwakilan dari Rebelio, silakan maju ke depan. Sel. Perwakilan dari Rebelio. Tolong bilangin anak-anak, jangan jauh-jauhan ya. Rebelio. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir pada press conference ini. Berdasarkan suara terbanyak yang sudah kita saring, maka ada 3 band yang lolos untuk maju ke seleksi berikutnya. Silakan kepada perwakilan masing-masing dari personil untuk memberikan kata sambutan singkat. Oke, terima kasih banyak untuk rekan-rekan media yang sudah datang. Selamat sore. Yang akan saya sampaikan juga tidak jauh beda dari The Grip. Dukung kami kotak pokoknya menjadi penampil yang terbaik di Jakarta. Eh, Cemen. Bilang vokalis lo, tuh yang mukanya ngababu tuh. Cewek gak cocok nyanyi musik rock. Kalian ada masalah apa sih? Kita gak pernah ganggu kalian. Kenapa kalian terus-terusan ganggu kita, coba? Hey, kita gak ganggu, tapi kita rese, lu mau apa? I don't wanna talk too much. We are the Rebel Youth. We are the number one. And the rest of all, just go to... Sorry, itu komentar personal atau mengatasnamakan band deh? Kenapa? Lu gak suka sama band gue? Bentar, kayaknya pembahasan tadi gak perlu ditanggapi dengan serius. Oh, lu kan jongos. Bisa gak nyebelin? Nyebelin tuh kan? Kalau lu gak suka sama gue juga nanti sama sampah kayak kalian. Ngomong kalau band kita, Rebel Youth adalah band nomor 1 di kompetisi ini. Dan bangun, dan banci. Hati-hati lu kalau ngomong. Dengan potongan rambut kayak gini, mending pulang aja ke Taman Lawang. Lu mangkal di sana, langsung laku, gue jamin. Dan buat lu, hey, ya, sama teman-teman lu. Kalian itu band baru, pembongkar. Garis tangan kalian itu membantu, gak usah band, gak cocok. Eh, biar adem pale lu tuh, eh. Kau mikir, Enak. Hey, ngapain cari masalah kayak gitu? Lu kenapa lu? Sewot amat. Gak penting nyari gara-gara kayak gitu, tau lu? Ngapain lu? Eh, gua kenal baik sama gitarisnya. Yang penting main musik aja udah. Karena gak pernah ada siarannya, band rock sukses, personalnya benci. Apalagi, jongos. Gendeng iki teko meneh. Sorry ya, urusan orang sarap urusan lo, ya? Mau kemana lo? Enak aja main pergi-pergi aja lo. Lah, katanya urusan fans urusan lo, gue mah enggak. Ayah mama. Emang lo jadi ngasih hadiah kecua? Jadi, Jo. Dari semalam aja aku mikir, kasih opo kecua. Nih, aku pasti cua. Kaget lihat adik aku ini, Jo. Kalau saya sih nggak mau ditanggapin terlalu serius ya. Kok, lu yakin mau kasih kucing-kucingan ini ke cua? Damar. Ini untuk amanat. Amanat itu harus disampaikan. Oke, Mas Elo. Intinya ya juri yang menentukan kita lihat nantilah di hari H pas konsernya. Emang mulutnya aja dari awal nggak disekolahin, Mas? Ada rodok tuh, Ben. Liatin aja, kalau ketemu sama gue yang cari masalah sama dia. Pang! Nggak lu berani. Mas. Kenapa lu? Loh, kok? Ya, dari ketempatnya, yuk. Rebel Youth ya. Saya. Bang, gue udah kesel dari awal tadi. Gila ya mereka. Jadi ini kejadian barusan dong. Mas, lu kenapa bahas sama Mas? Tempat air tadi gue. Hah? Siapa nih? Rebel Youth. Gila emang tuh orang ya.
Udah ngatain gue jongos, sekarang lu diginiin. Lu masih tegur, Mas. Gak bisa kayak gini. Gue bisa kerahin anak-anak motor sekarang nah, juga. Iya. Gak bisa gitu loh, Mas. Tegur. So far kita sama-sama udah ngerti. Yeah. Ini akan jadi perjalanan kita. Which is, ini resiko. Ini parah banget, gila kali itu orang. Gue pernah bilang sama kalian, attitude itu penting. Tapi mental akan membuktikan. Rapat-rapat gak ngajak-ngajak. Dari mana? Ini, Mas, ada titipan. Buat? Buat Cua, toh. Cua, nih. Ini lu. Ya ampun, buset ini orang. Gak bosan-bosannya apa ngirim paket? Gue aja nerimanya bosan. Cu, gitu-gitu masih suka ngirimin lo hadiah. Coba, Robin. Mana pernah. Yaelah, Tan. Nih, kalau lo mau, ambil aja. Gue ikhlas. Terima kasih, Cua. Lo simpen baik-baik dah. Ya. Yaelah, Tan. Mendingan Robin, walaupun dia gak pernah ngirimin lo hadiah, tapi cakep. Lah ini, dia mau ngirimin gue hadiah satu gedung, kek. Nerimanya juga gue males. Apa, coba? Tan, emang Robin sendiri gimana sih? Sering merhatiin lo gak? Robin. Robin mah cuek. Anniversary day lupa. Ya, gak boleh gitu loh. Jangan seuzon. Ini dia ngasih ini maknanya apa ya? Ngasih celengan kucing kayak gini? Sama. Gue juga gak ngerti. Iya. Yang namanya celengan, filosofinya apa? Itu buat nabung. Nah, mungkin Mas Bagus bilang, kalau Mbak Cua rajin nabung, ntar buat nikah. Ya kali, filosofi nikah-nikah gigi lo kribo. Sembarangan banget kalau ngomong dia. Bener tuh. Tapi cu kan gitu-gitu kerabat kota, kudu disupport. Lah kan kita gede gara-gara dia juga. Tantri kenapa? Yaelah, lo kayak gak tau dia aja. Dia kan emang mudian banget. Mata, ketika engkau jauh di sana, kau inginkan ku ada terus bersama. Sedalam cinta yang aku punya. Gua tidur dulu ya. Untuk gua. Capek lu ya? Banget. Kenapa lu? Gak apa-apa. Ngaca lagi. Muka lu kusut banget. Jangan suka disimpan sendiri ah. Ntar stres lu. Banyak ubannya. Nenek-nenek. Mau. Gue lagi bete sama Robin. Hah? Robin? Emang Robin kenapa, Tan? Dia tuh cuek banget. Saking cueknya sampai mau tahu keadaan gue gimana. Ya, namanya juga laki-laki. Dan lo tau kan kalau bokap gue tuh lagi sakit sekarang? Gue tuh lagi butuh banget sosok dia untuk support gue sekarang. Tapi mana yang dipikirin sama dia? Kerjaan aja. Harusnya dia tuh care lah sama keluarga gue. Mau ya datang ke rumah, tanya gimana kabarnya bokap gue. Itu enggak, sama sekali enggak. Kalau tentang bokap lo ya kayaknya lo emang harus negor si Robin deh. Itu dia, gue tuh sampai mentok bingung ngejelasin dia tuh kayak gimana. Lo ajak aja ngobrol dia baik-baik. Soalnya laki-laki kan kalau diajak ngobrol dari hati ke hati biasanya langsung cair. Pasti dia paham kok. Percaya. Oke? Okay? Waalaikumsalam. Om. Tante. Gimana kabarmu? Alhamdulillah, baik. Om gimana? Si lemas. Harus banyak istirahat, Om. Iya, nih Om bandel kok disuruh. Tante juga, jangan kecapean. Iya. Tante. Ada apa, Tante?
Kalau kemarin kamu lupa hari jadian kita, kalau sekarang kamu gak lupa kan? Kalau kamu tuh harusnya datangnya jam 7. Baru juga duduk. Oke. Sekarang kamu jawab, kenapa kamu telat? Di kantor lagi ada pergantian jabatan. Nah, bos aku baru nih sekarang nih. Terus? Ya sekarang kita lagi ngerjain campaign dari klien gede. Ini perusahaan besar, sayang. Dan aku dikasih tanggung jawab untuk nge-handle semuanya, incar semuanya. Tapi kabar bagusnya, gaji aku sekarang dinaikin. Ini lumayan banget loh buat nambahin biaya kawinan kita. Bin, semua alasan yang kamu jelasin ke aku gak pernah jadi masalah buat aku. Tapi satu hal ya, kenapa sih setiap kamu terlambat, setiap kamu lupa atau apapun lah itu, kamu gak pernah ngasih kabar ke aku? Oke, aku minta maaf. Aku tahu kita sama-sama sibuk, Bin. Tapi bisa gak sih kamu hargain dan kamu kasih respon untuk hubungan ini sedikit aja? Nggak ikut makan dong, Tante. Ini ada apa sih? Cewek emang suka cowok-cowok. Tapi si cuek-cueknya cowok, cewek juga suka ditanya lagi di mana, lagi apa. Dan kayak cueknya kamu itu, sekarang kamu tuh gak peduli sama aku. Udah selesai. Harus kayak gitu cara ngomongnya. Aku ini calon suami kamu, bukan maling. Emang kamu pikir selama ini aku kerja dari pagi sampai malam sampai pagi lagi untuk kamu sendiri? Enggak. Itu untuk kamu, untuk kita, untuk masa depan kita, Tan. Aku tuh butuh support dari kamu, butuh kepercayaan dari kamu. Kalau kamu gak ikhlas ya udah gak apa-apa. Kamu dengar aku bilang gak ikhlas. Nada bicara kamu tadi, gak enak. Kalau kamu ngerasa gak ikhlas, kalau kamu ngerasa berat, udah batalin aja pernikahannya. Halo. Eh, sorry. Gak apa-apa, lagi santai kok. Gimana gitu? WhatsApp. Enggak, gak terima. Hei. Indonesia. Cewek, telepon malam-malam, mesra. Sini, Amal. Sini, Amal. Sorry ya. Siapa? Yeah, oke, okay, bye. Siapa? Kamu mau apa lagi sih? Pernah kayak gini sama kamu ya? Lagi nuduh-nuduh gak jelas kayak gini. Aku gak nuduh ya, aku dengar sendiri. Terserah. Kamu bisa jauh lebih mesra sama orang lain timbang sama aku, Robin. Om, Tante, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Gak ngerti apa yang aku maksud. Bukan itu poinnya. Kenapa, Tondok? Kok marahan terus, toh? Udah lah, Mas. Lu mending pulang aja dah. Lu pulang. Eh. Halo, Tan. Lu di mana sekarang? Ini gua lagi di rumah. Lo bisa ke rumah gue bentar gak ya? Lo kenapa, Tan? Enggak, gue butuh temen ngobrol aja. Masalah Robin ya? Yaudah, ini pas banget emang gue mau ke rumah lo. Lo tau gak, ada Mas Bagus masa di rumah gue sekarang? Ini aja, ada anak-anak di bawah. Gue suruh aja datang buat jagain. Ya palingan sejaman deh gue sampai sana. Tapi lo baik-baik aja kan, Tan? Antri. Lah, dimatiin. Mendingan lo pulang. Cuci kaki, cuci muka, suntik rabies. Pulang. Waduh, datang jauh-jauh kok disuruh pulang. Wah, aku lihat tadi tuanya ada. Ngeyel, gua gambar ganteng lo. Repot kan kalau digambar ganteng. Ah, gua tiup jadi model iklan lo. Mana ada kok ini model-model iklan. Gua dikasih sapu anjing. Oh, gak bisa, jangan. Dengerin gua nih. Lu mau dari mana tak ketep, Besi Matupang, Manggarai, Depok, macet. Bukan urusan kita.
Intinya lu gak bisa seenaknya datang ke sini bilang mau ketemu cua. Udah mas, udah malam, gak usah ribut. Malu sama tetangga. Terus gimana ini? Karena lu yang nyuruh dia tidur di mari, berarti lu yang tanggung jawab. Nah, kan tadi kita tiga-tigaan udah oke, dia mau tidur di mari, gimana sih? Berani berjawab. Berani bertanggung jawab. Bertanggung jawab, mata lu sobek. Dari mana urusannya? Oh, tak selah kue. Selalu kata gue pespa, eh? Kue kayak sumenial kue. Kue, gue gak mau kue. Dari mana urusannya sih lu? Kue itu kamu. Bangunin, Ud. Iya, bangunin. Bangunin, udah. Lu pakai lagi. Bangunin. Ya udah bangunin. Lama banget. Bukan ini gak melotot, kacamatanya lepas. Ini gak kacamatanya itu lo gede-gede. Gak kata lo ngelunjak melototin gue lo. Enggak. Hampir longsor muka lo gue hantem. Rapat mas. Iya, udah Cil. Lo boleh tidur sini ya? Hah? Iya, tapi yang rapi lo ya. Dulu kamu tidur sini. Bisa ngelanjutin hubungan ini, Sel. Percuma kamu paksain kayak gimana pun juga, kamu ngotot itu juga gak akan bisa merubah apa-apa. Anggapan mereka dengan profesi seperti kamu ini, Sel. Kamu tahu kan, orang tua aku gak setuju sama hubungan kita. Dandan aku gak rapi. Aku berandalan. Aku punya kerjaan, Nat. Aku punya penghasilan. Aku punya tabungan. Aku bukan pengangguran. Aku sayang sama kamu. Satu lagi nih. Aku bukan penjahat. Wah, wah, wah. Wah, wah. Nih baca, dibaca-baca nih. Anak-anak rebelius masa nulis kita gini. Tentang itu kan jelek banget di Twitter. Bangetan. Belum pernah kecolok mata nyampe Qatar. Wah. Nyari ribut yang memadar rodok. Mas Aldi, lihat. Nih, masa anak-anak rebel dia tulis kayak gini di Twitter? Gila kali. Wah, gak bisa. Ini kerabat kota kalau baca gimana coba? Udah, lu gak usah tanggepin. Wah, kalau kayak gini caranya gue juga bisa lah nulis. Udah. Kalau lu tanggepin, itu yang mereka mau. Benar. Oh, itu dia. Mas. Hai, bro. Dari mana, bro? Motor trouble tadi. Trouble apa trouble? Oke, lo harus lihat nih, Sel. Ini, anak rebel yok nih. Masa nulis kayak gini, Sel, di Twitter? Lihat deh. Iya. Yeah. Sel, ini nama lo juga di bawah-bawah. Baca deh. Masa nulis nih, lihat deh. Masa ngomongnya kayak gini? Wah. Iya. Udah. Lihat mukanya udah sumut kayak gitu. Kita latihan aja. Yuk. Sip. Oke? Lagi galau. Tuh, wa, ga, pat. Iya nggak. Ulang. Sekali lagi ya. Ulang ya, sekali lagi ya. Dapat yo. Kenapa? Nggak mood mas. Ke depan dulu ya, merokok dulu. Ya kali, Sel, nanggung. Rokoknya ntar aja lah, kelarin dulu, ya kan? Aduh, mulai. Iya. Kelarin dulu aja ya. Ya udahlah, gak apa-apa lah. Karena Sel, gue nyesel. Yaudah, Gi. Ke depan dulu ya, Mas. Iya. Gak latihan dong. Lu aja dulu. Sama Mas Efri. Atau siapa yang begitu? Yes. Oh. Gua dong. Gua dong. So tau lu pada lu, ah. Gua kan asistennya, Sel. Coba. Gua kru gitarnya, enak aja. Coba.
Lihat latihan gak sih? Yuk, samperin aja. Ayo. Lu sih gue mau liat pelit amat. Peralatan, bercanda mulu. Bro. Santai ajak-ajak lah. Siapa tahu perlu telinga buat ngedengerin. Mata buat lihat. Yaelah, Sel. Kita tuh temenan gak setahun dua tahun. Kalau lo sedih, gue, Cua, Mas Aldi, anak-anak yang lain juga pasti ngerasain sedih lah, Sel. Kenapa sih? Ceritalah. Kalau misalnya masalah lo gak kelar, gue tampol aja tuh orang, Sel. Ntar gue ajak Akeo Jamal sama Joko, ya kan? Ya mungkin bukan masalah besar. Ya tapi gue kesel aja. Kenapa baru sekarang kejadiannya? Ya kalian tau lah. Gue udah 3 tahun sama Nadira. Ada rencana mau ngelamar dia. Tapi entah kenapa, tiba-tiba orang tuanya gak setuju. Gara-gara dananan. Dibilang berandalan. Masa depan suram. Ya. Tapi harus gue hadapin. Dan sakitnya lagi, Mas. Dan gue diputusin. Tanpa alasan. Hah? Ya. Ya seperti yang kalian lihat lah. Kusut muka gue. Latihan gak konsen. Ya, gini jadinya. Ya, Sel. Sejujurnya sih pasti gue bingung gitu kalau ada di posisi lo. Cuman, ya namanya hidup, Sel. Kita mesti stand for what we believe in. Kadang apa yang kita perjuangin itu benar atau salah juga kita gak pernah tahu. Jadi ya, enggak lah. Senyum. Ada beberapa orang yang hanya senang melihat seorang dari luar. Mereka cuma mau lihat apa yang mereka mau lihat. Mereka cuma mau dengar apa yang mereka mau dengar. Tapi itu bukan jaminan kalau mereka tahu siapa diri kita. Tapi gue bisa tanggung jawab buat masa depan dia kan? Dan lu lebih tahu siapa diri lu. Yaudah. Gini. Kita di sini sebagai sahabat lo, udah pasti deh kita bakalan support abis-abisan buat lo. Apapun itu. Jadi udahlah, cheer up, move on. Gue pikir itu hanya di film-film. Rocker galau. Anak band lo, Mas. Gitaris lagi. Oh iya, gue punya info. Kita tinggal satu langkah lagi menuju Jakarta Distortion Wave. Kompak.
Kalau lu gerak, kan kotak bakal dibuat gerak. Ya. Banget lu, bro. Yeah! Hey, bro! Apa? Gaya lu mana? Jemros lu aja keren, ah! Santai, tenang aja, bro. Gaya dong, ah! Tor, lu ngapain tadi nendang-nendang orang di situ? Kampungan, tau gak? Kenapa lu gak suka sama gaya gua? Gua cuma ngasih saran doang, gak usah kayak gitu. Kalau lu gak suka sama gaya gua, gak suka sama gaya kita, feel free to go. Ngaco lu, ah! Udah, pokoknya kalau grupis cewek sama cewek ya. Iya, buat saya sama Joko nanti yang ngurus ya, Mas. Iya dong. Gua juga. Ini dia nih, manajer cemen. Mau gue siram lagi lo, ha? Pusing. Berdua tuh ngomong doang. Hei, yang bimbel tuh tuh mau makan. Tapi lu gak pantas hina main gue.
rock bukan dibangun dengan kepala kanan. Apa seberapa besar hati lu dan cinta lu ada di sini? Lu tuh punya bakat, kenapa lu sia-siain? Iya, semoga kita lolos. Pada kenapa? Kok kotor semua? Gak apa-apa. Kenapa berdebu begini? Gak ada apa-apa. Ada apa sih? Gak ada. Jujur kenapa? Digebukin. Sama siapa? Sama siapa? Sama siapa lu bilang sama aku? Mas, mas. Ya? Maaf, mas. Saya Anissa. Ya? Tadi saya ngelihat band yang tampil sebelum mas ngegebukin teman-temannya mas. Lebel yuk. Jangan sel. Sabar. Lu kenapa diem aja diginiin? Lu tenang aja, tenang. Lu kenapa nggak pernah percaya sama gua? Gua bukan nggak percaya sama lu, tapi lu nggak tahu kejadiannya. Iya mas, jangan jadi berantem mas. Udah nggak apa-apa mbak, ini masalah cowok. Ini band sampah tau gak? Lihat personel kalian. Yang satu jongos. Lu jongos. Dan lu vokalisnya. Lu itu tau gak? Lu. Bangun lu. Gak pernah dicari sama ibu lu. Cara ngomong apa berbuat. Kalau kalian gak bisa dengerin gua, silakan kalian cari manajer lain. Ini yang kita kejar. Untuk ini semua kerja keras kita. Ngapain sih ikut-ikutan? Ikut-ikutan apa? Aku harus diam aja, kamu dikitin sama orang. Tapi gak gini caranya kamu tiba-tiba datang langsung mukul-mukul. Baru dipukul, bagus gua gak bunuh tuh orang. Semua yang aku lakuin sama kamu selalu salah. Kamu tuh makin aneh ya. Kamu yang aneh. Aku makin gak bisa ngertiin kamu, Bin. Dengerin aku dulu, dengerin aku dulu. Aku kesini bukan mau cari ribut sama kamu. Aku kesini mau minta maaf sama kamu. Aku tahu pada kecewaan kamu, aku minta maaf. Yang kemarin telepon itu namanya Shay. Dia bos baru aku di kantor. Kita udah 3 minggu kerja. Kita ngebahas semuanya soal kerjaan, soal kantor, soal semuanya. Beri sayang kamu ngertiin aku. Kenapa kamu gak cerita? Kalau kamu cerita kan gak bakal mungkin ada kejadian kayak begini. Ya, gimana aku mau cerita sama kamu kalau kamu emosional terus kayak begini? Kamu pernah suka bikin aku marah. Itu yang kamu mau. Ya, kamu harus gimana? Tondo, ribut lagi sama Robin. Kamu itu harus sabar. Kan ibu sudah bilang berkali-kali. Jangan kebawa emosi. Masalah itu pasti ada jalan penyelesaiannya, Tan. Lihat bapakmu.
dengan sabar menjalankan penyakitnya. Kesulitan itu anugerah, Tan. Harus dijalankan dengan ikhlas, ya? Memangnya kamu gak sedih kalau hubungan kamu dengan Robin bermasalah terus? Semua itu awalnya dari sini, Dok. Pakai hati kalau mau bertindak. Dia itu kan calon suamimu. Imammu. Bukan musuhmu. Aku ada sesuatu buat Mbak Cua. Sini. My heart always will be yours, Cua. Aku juga ada puisi loh, Mas. Cakep. Duh. Sejak tadi malam. Ronda yang begini susahnya. Parah banget cabut nih. Bulan purnama dan bintang mengajakku untuk berpikir, berharap, berlelap. Namun mata ini sulit untuk menjamkan. Ada-adanya. Izinkan aku sedetik saja untuk memandangmu. Cua kali, bukan gua. Izinkan aku sedetik saja untuk sekedar bertanya, apa kabarmu hari ini? Cua! Izinkan aku untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Astaga! Wah, tapi orangnya romantis loh, Wak. Iya benar, Wak. Ya, kan? Tapi selamat dulu. Selamat. Apaan selamat-selamat pada enggak ini? Selamat. Lu aja kayak bema ya lu. Jarang-jarang dia datang. Gue yang foto. Ayo, Wak. Ayo, Wak.
Sekali. Ngapain lo kesini? Gua nggak takut sama dia. Pengkhianat lo, hah? Lepas. Maksud lo kesini apa? Sel, lo dengerin gua dulu, Sel. Males gua denger alasan lo. Gua bela-belain datang kesini, gua punya alasan. Udah males gua denger penjelasan. Bro, lo dengerin gua, bro. Lo udah nggak pantas panggil gua bro lagi. Ini tempat umum, suka-suka gue mau kesini ke, mau enggak ke, bukan urusan. Pengerti enggak? Woi, pengkhianat nih. Woi, gabung mereka, gabung. Lo mau cari masalah, lo salah tempat. Oh, ini dia sebetulnya datang. Mana malaikat penjaganya? Bukan urusan lo. Oh, lagi enggak ada ya? Ini sama gue aja. Woi, jangan aku. Baju hitam. Ini Pak. Bukan Pak. Ini bukan. Bukan. Bro. Diam. Awas. Percent, okay? Karena secara dari budget sih, I think everything is okay. Mungkin illustration-nya ya. Kita tambahin warna yuk, ya? Sama satu lagi, lebarin yuk, ya? Gak enak kayak gini. Okay, itu kita ngomongin setelah makan siang aja ya. Gue udah lapar. Alright, ketemu jam 2. Tanggung lah, kita kelarin aja bentar lagi kok. Karena kan aku udah pada lesu juga. Cuma deadline kita udah bentar lagi. Deadline itu minggu depan. Alright, jam 2 ya. Jam 2 ya. Oke. Okay. Thank you. Dua sih. Ya. Laporannya ya, di meja gue ntar siang. Dasar Robin. Robin. Thank you. Lupa gue.
Lu gak ikut makan siang? Duluan deh. Duluan. Lo, kalau gue ajak makan siang gak pernah. Gampang lah. Mm-hmm. Bentar. Halo? Ya? Revisi apaan? Kamu tuh harus diajarin berapa kali sih? Hah? Puternya mana? Reference? No. Tolong kalau aku ngomong, kamu dengerin. Oke? Okay? Kerjain kerja kamu yang benar. Thank you. Cewek, cewek. Seneng banget ya. Masalah yang hal kecil yang gak penting. Maksudnya? Ya lu. Tadi siapa yang nelfon? Si Anggi kan? Gue udah baca kok laporan dia oke. Kontennya juga bagus, mau beres. Salah lu kalau bilang ini masalah kecil. This is about perfection, oke? Okay? Gue gak bisa cuek masalah kayak gitu. Sama kayak cewek. Sya. Tunggu dulu, duduk dulu. Ya gue duduk. Gue mau nanya deh, Mal. Ini menurut lo, gue cuek gak sih orangnya? Gak masalah sih Tantri komplain sama gue. Dia bilang selama ini, ya belakangan inilah. Dia bilang katanya gue cuek lah, gue gak perhatian sama dia, inilah, itulah. Gue kemana-mana sih, gue kerja di sini. Ya. Wah, lo jawab. Oke. Cuek. Iya sih. Karena ya gue ajak lo makan, lo gak mau. Terus kita ada break, lo malah kerja terus. Bahkan gue gak pernah denger lo telepon cewek lo. Nih, deadline lo. Ini storyboard mau diapain kalau gue gak kerja? Oke. Presentasi bentar lagi lo. Minggu depan, ya. Itu satu. Dan kedua, gue bos lo. Gue kerja juga. Tau gue masih ada waktu buat have fun. Gue masih ada waktu buat makan siang. Oke, gini deh. Ya, gue tahu ini masalah komunikasi gue sama dia. Cuman gue udah temuin dia. Gue udah coba ngomong baik-baik sama dia. Gue udah minta maaf sama dia. Tapi apa? Makin ngamuk. Gue dimaki-maki. Terus? Ya, itu sih rumit sih. Cuman, setahu gue, cewek yang bener itu, dia tuh gak minta apa-apa yang besar dari cowoknya. Tapi, untuk masalah perhatian, ya elah. Dalam sehari lu berapa detik lu bisa kasih perhatian ke dia? Lu bisa SMS? Lu bisa foto? Big no. Gue narsis kayak lo ya. Whatever. Pokoknya gini, coba. Just try it. Coba aja. Siapa tahu, man. Daripada dia ngerasa single. Pilih yang mana? Aku mau makan dulu. See ya. Robin. Hey, lu ngeliat tongsis gua enggak ya? Lo taruh di mana? Terus tangan lo apa? Hah? Pantesan enggak nyata. Gua kira bulpen. Skeblek. Halo, Tan. Biasa, gua lagi belanja. Nah, kenapa? Serius lo, so tau lo ah, tau dari mana emang? Astaga, malu-maluin banget sih gitaris lo. So anak ya, bener-bener ya, noranya kebangetan. Beli handphone doang bisa, ngerti juga kagak makanya. Terus. Jilbab, serius lo? Weh, dream come true banget tuh anak. Iya, dia dulu pernah bilang kalau misalnya rocker itu cocoknya bersanding dengan wanita cantik, agamis, plus berjilbab. Yoi. Tantan, ntar lagi gue telepon balik ya. Yaudah.
Permisi, Mas. Kayaknya itu belanjaan saya ada yang Mas bawa. Maaf, Mas. Itu belanjaan saya. Mas salah bawa. Waduh, Mas. Mbak. Maaf, Mbak. Saya jadi nggak enak. Saya nggak sengaja loh, Mbak. Loh, Mas. Kayaknya nggak usah ditukar deh barangnya. Kita tukeran troli aja. Oh, benar juga sih. Sorry, Mbak. Sebenarnya saya mau negor dari tadi, cuman saya nggak enak. Waduh, Mbak. Iya. Maaf, nggak enak sih, Mbak. Bisa ya, nggak enak. Maaf ya, Mbak. Nggak apa-apa. Mari. Ya. Berapa, Mbak? Totalnya 50.000. Mbak. Iya, gak apa-apa. Biar gue aja yang bayar. Ya, tapi kok Mas yang bayarin sih? Iya, gak apa-apa. Anggap aja ini untuk menebus kesalahan saya yang tadi. Trolinya ketukar, saya bawa gitu. Gak sebanding. Oh, terima kasih banyak ya, Mas ya. Iya, sama-sama. Oh, tahu Mas bayarin, mendingan tadi saya mesen yang banyak. Loh, iya gak apa-apa. Mbak, mau nambah? Ya enggak lah. Enggak, bercanda. Enggak. Udah. Makasih banyak ya, Mas ya. Serius juga gak apa-apa sih, Mbak. Enggak. Udah, cukup. Oke. Wah. Oh iya, gue Arman. Oh iya, Jua. Kenapa, Mas? Jua namanya agak-agak aneh. Oh. Kayak di kuping baru aja denger nama Jua gitu. Iya sih, Jua itu nama panggilan. Tapi kalau nama aslinya sih lebih bagus. Oh. Yeah. Oh iya, gue boleh minta nomor telepon lo gak? Buat? Bukannya kepedean sih, tapi mungkin lain kali gue mau belanja lagi di sini, gue bisa hubungin Mbak Cua buat nemenin sekalian jagain troli-troli supaya gak ketuker sama troli orang lain. Maksudnya gimana? Gue ditelepon cuma buat nemenin lo belanja dan ngejagain troli lo gitu. Jagain trolinya iya, tapi lebih ke nemenin belanja sih. Oh, iya. Hey. Kok gak bayarin udah tuh? Kamu jangan pernah ngirimin foto ini lagi. Ngapain liat-liat? Ngapain? Kerja. Saya masukin ah, malu. Iya, tapi lucu. Enggak, maksudnya tumben banget datang sini. Oh, emang gak boleh? Ya enggak, kaget aja. Ya, oh ya oke. Aku bawa ini, Yan. Apa nih? Spesial buat kamu. Aku buatin. Menyogok ya? Ya enggak lah. Yaudah sini, kalau misalnya kamu gak suka, aku kasih kembali. Kasih aja. Ya udah. Canda. Makasih ya. Sama-sama. Semoga suka. Sih. Ya? Kenalin, Tantri. Oh, ini namanya Tantri. Halo, apa kabar? Akhirnya ketemu. Ini yang kamu ceritain kemarin. Tersangkanya. Cerita apa lu? Yang aneh-aneh? Enggak. Baik semuanya, baik. Saya malah mau sekalian minta maaf. Mungkin kemarin masalah saya sama Robin sempat ganggu kerjaan di kantor. No, it's fine. Biasalah. Aku sebagai leader emang udah biasa harus ngajakin orang gitu loh. Apa sih? Apa? By the way, lu tuh gak pernah cerita kalau calon istri lu itu penyanyi rock. Iya kan? Jangan sangka aku gak tahu. Penyanyi kan di panggung aja Mbak, tapi kalau hasilnya sih saya tetap bakalan jadi ibu rumah tangga yang baik. Cielah, ini baru bener. Yaudah, you guys go on ya. Aku mau naik dulu. Bikin makan gak? You guys. Tantri bikin makanan enak. It's okay, thank you. Thank you, Jay. Thanks. Gantin yuk. Gimana? Enak gak? Banget.
Ini kenapa jadi aku yang makan sendirian? Aku udah makan. Bohong. Beneran, aku udah makan. Curang kamu, makan deh. Aku udah makan tadi, udah. Aku gendut, kamu juga harus gendut. Enggak. Ayo. Enggak, aku udah makan. Itu buat kamu. Sarah. Enggak, Bob. Hey, Bob. Bener loh. Ya, pokoknya harganya segitu gue mau ya. Kalau dinaikin lagi gue gak mau. Oke, thank you, Bob. Siapa? Dekor udah oke. Catering beres. Venue barusan deal. Sound system oke, dapet yang paling keren. Terakhir, souvenir. Clear. Kawinan jadi. Ini serius? Ruf. Kamu pikir aku gak bisa ya? Apa namanya, tapi baju orangnya bilang calon istrinya harus fitting sendiri, Mas. Gak bisa difittingin sama Mas. Serahin sama aku lah, gampang itu. Bin. Aku mau minta maaf. Yang kemarin tuh aku gak maksud kayak gitu. Udahlah. Yang udah ya udah. Aku juga salah sama kamu. Selama ini aku udah bikin kamu kecewa. Cuman kamu harus tahu, sayang. Aku sama sekali gak punya niat untuk bikin kamu kecewa. Maafin aku ya. I love you, Bin. I love you. Kamu harus menang ya. Kotak harus menang. I'll do my best. Poster apa tuh, Mas? Mas? Bas. Kenapa lu seneng banget? Kenapa? Gak apa-apa. Kabar, Mas. Hai, teman-teman. Ada apa, sih? Hai. Halo, Mas Aldi. Hai, semuanya. Happy banget lu berdua. Ada apa? Gak apa-apa. Emang gak boleh happy? Oh, lagi happy. Oke. Gue punya yang lebih happy. Warner sepenuhnya mendukung kotak di Jakarta Distortion Weight, which is... Kalian tahu ini apa? Banget. Oh, Sheila. Sheila tuh. Cie. Kenalin ini Nanisa. Oh. Hai. Hai, Joko. Hai. Kok mukanya sih? Kok mukanya enggak asing sih? Yang waktu kita di panggung itu, pas manggung itu. Oh iya, iya bener-bener, gue liat. Kenapa? Enggak, Sheila kalau punya kenalan cantik suka gak pernah ngenalin, diem-diem aja, Mas. Enggak, biasa aja. Ini Sheilanya aja yang berlebihan. Kamu yang dokter gigi itu kan? Iya, benar. Kamu yang suka foto-foto itu kan? Iya, suka juga. Enggak, aku nanya aja. Ini, kenalin Mas Aldi namanya. Halo. Kamu yang bikin Sheila galau ya waktu itu. Oh, sorry Anis. Dia obat galau gua. Oh, insyaallah terakhir. Amin. Jabah. Amin. Ya udah. Gua kesana dulu ya. Jangan dulu. Tar. Kita foto dulu buat Instagram nih, ada request dari kerabat kotak. Soalnya momen bahagia. Oke. Serius? Ayo. Anissa, foto Anissa. Aku juga jago moto loh. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oh ya, dah. Sekali lagi. 1, 2, 3. Cakep. Final. Kirim ya fotonya. Final. Final ya, Mas? Iya.
Ya udah, gua ke depan dulu deh. Buru-buru amat sih. Urus apa dong? Iya. Gas pulsel. Tentang baru, pengennya berduaan aja. Tidak main. Kita harus berpikir aja lagi. Boleh tanya sesuatu gak? Kenapa? Kenapa sih kamu suka nge-like Instagramku? Kayak yang pertama mewakili kita. Kayak yang kedua ada yang tahu bentuknya? Balik. Pada saat kita memberikan cinta untuk ada di sini, kayak yang kedua berbalik merangkul yang lain menjadi keluarga. Bener. Gila mah tadi keren banget. Ayo. Lo kalau belum siap, jangan pergi dulu, Gus. Lo gak mau pulang nanti aja. Besok kota kan konser. Aku titip ini ke Cua, Cu. Cua gak pernah tahu kalau aku nyusun itu buat dia. Aku pulang aja, Cu. Makin lama di sini, cuma bikin aku tambah sedih. Gus, lu hati-hati di jalan ya. Pasti jauh. Makasih, Mas. Mas, sayang. Hei, lagi ngapain? Iya, aku lagi nyiapin buat tar malam. Kerjaan kamu gimana? Kerjaan lagi hektik banget nih di kantor. Pusing, ribet aku. Oh, tapi kamu jadi datang kan nanti malam? Tadi emang aku ngomongin sama kamu. Jujur aku pengen banget nanti malam datang. Cuman masalahnya, aku harus ke Singapura malam ini. Oh, enggak, kamu dengerin dulu penjelasan aku. Jadi gini ceritanya. Proyek yang kemarin pengen aku kerjain itu, ternyata menang pitching. Dan pihak regional mau ketemu langsung sama aku untuk discuss. Ya udah, terpaksa aku harus ke Singapura. Maafin aku ya, sayang. Ya udah, kamu lanjutin aja lah. Ternyata hidup bebas itu emang jauh lebih enak ya. Gue bisa bebas main cewek, drugs, mabok, atau ketemu musuh kayak lo. Kenapa lo bengong, kaget ngeliat gue udah keluar dari penjara? Sel, buat gue dan Rebel Youth, penjara itu gak ada apa-apanya. It's just a shit. Maksud lo kesini apa? Mau nyari mati lo? Gue pengen band lu mati. Kenapa? Lu ngerasa hebat kalau bisa mukul gue? Ayo pukul. Pukul! Gue bingung sama kalian. Ngapain sih kalian ngeband? Personal cewek, sok ngerok, sok distorsi. Kayak ngerti aja esensi musik itu apaan. Gue kasih tahu sama lu ya. Musikalitas band kalian itu nol besar. Oh. Musik rock menurut lo harus ngeludah kayak lo. Nendang penonton. Ya, hah? Gitu. Dangkal otak lo, men. Oh. Ngerti gak? Lo punya crowd. Gue juga punya crowd. Ya, tapi crowdnya beda. Jakarta Distortion Wave itu kompetisi untuk band papan atas dengan kualitas terbaik.
bukan band kacangan kayak band lo. Udahlah, ngapain sih ngeband? Bubarin aja, gak ada gunanya. Gak bakal. Bendera kotak, sampai kapanpun, tetap harus berkibar. Ngerti gak lo? Hah? Sel, kan gue udah bilang, mending lu bubarin daripada ada apa-apa. Gue gak takut, ngerti gak? Gue tetap terus berkarya sama teman-teman gue. Paham gak lo? Oke. Then screw you. Halo, Wisnu. Iya. Ini Mas Aldi. Punten nih, mau nanya. Di, sorry. Bentar. Lo siap-siap ya? Bentar lagi bandingnya. Oke, oke. Thank you, bro. Ini mau nanya, lihat Sheila nggak? Oh, nggak ada. Iya. Kalau lo dengar kabarnya, kasih tau gue ya. Oke, bro. Siap. Thank you. Asli, aku yang banget, gue gak bisa mikir. Oke, pokoknya abis Rebel Meet main, band lu main. Silah dicari, ini gak abis. Kalian urus peralatan dulu. Gigi, cepet. Iya, halo Wisnu. Ya. Iya. Lu lihat Sheila nggak? Sheila mana, Sheila? Tadi gua udah telepon sahabat dekatnya. Sih? Gimana? Dia masih profesional. Konsentrasi. Tenang. Ah, ini dia nih. Tar. Tangan lo kenapa? Udah gak usah dipikirin. Kita selesaikan yang ini. Gitar gua. Mas, lo lihat. Tangannya diperban, dia gak bakal mungkin bisa main gitar. Lo tenang. Ntar gue yang urus. Tenangin anak. Oke. Yuk, siap-siap. Bentar. Siap-siap apaan? Sekarang lo diperban. Mending lo diem di sini, Mas Aldi lagi nyiapin buat cancel perform kita. Apa yang di cancel, Tom? Sel, gak usah. Kita di sini juga gak apa-apa. Lo gak usah gak enakan gitu. Lagian kalau udah kayak gini, gak bisa dipaksain. Apa yang di cancel, Bu? Acara gak datang dua kali. Lo tetap mikirin masa depan band kita gak lah. Gak bisa, lo diem di sini, Mas Aldi lagi ngurusin. Udah lo diem. Sel, gimana, Sel?
gue nggak mau ngecewain anak. Kotak, sebelumnya gue mau terima kasih banyak buat kalian semua yang ada di sini. Gue mohon maaf gue gak bisa terusin karena tangan gue cedera. Tapi gue senang berkat kalian semua kotak ada di sini. Pemenang gak harus ada di panggung ini, tapi gue punya semangat baru yang tak terkalahkan. Salam kotak. Garisnya dihapus. Masih inget aja lo. Garis-garisan. Thank you, Mas. Keren, keren. Ini tangan kamu udah gak apa-apa? Oh, gak apa-apa. Makasih ya. Ada yang galau kemarin. Sedang menimang-menimung ya kan? Menimang-menimang siapa pemenangnya dan seleksi ini sangat ketat. Ampun! Papa, makasih datang. Bos, kamu nggak bilang-bilang sih kalau kamu datang? Pastinya ini ketiga juri lagi. Agak asli tadi aku bawa nggak kayak gini bener. Duh. Kamu emang nggak cocok jadi pria romantis. Ini bobo bunga apa kayak begini? Usahain dong. Enggak apa sih. Selamat ya. Jadi kawin sama Robin. Jadi distortion. Wait, goes to Robin. Yeah. Kita mau kawin tanggal? Jadi kawin! 2 November. Jadi kawin, apa kawin? Jadi kawin. Ada apa? Ada apa? Mei. Udah lewat. Dan Medi punya pasangan lagi. Oke, langsung aja Dewan Juri. Silakan dikasih hadiahnya dan ujangannya. Ini hadiah. Kalian keren, kalian suaranya, kalian keren, hebat, ya. Yeah.
Tapi sumpah tadi keren banget tuh. Gue salut sama band ini. Performance kalian hari ini. Oke. Oke. Ya udah, nanti aku kabarin ya. Iya. Saya Aldi. Sumpah. Wah, lagi pada ngumpul nih. Iya. Yeah. Iya, Pak. Ya tadi saya lihat perform kalian luar biasa ya, nah, dan juga sangat solid materinya, oke. Okay. Gimana kalau kalian nanti bergabung di Rotana Records? Setuju. Tunggu, benar? Apa Pak? Rotana Records. Rotana Records, iya. Pak. Yes!